PTK DWP Sidoarjo kapan? Bada semangat, bu! Tepuk tangan. Hewannya apa aja, boleh membawa kucing, boleh membawa ikan dari kereta api. Wah, apa aja ya? Yang pertama, bagian kepala kereta api disebut lokomotif. Apa namanya? Nah, bagian kereta api disebut gerbong. Apa namanya? Sekarang Kak Daud mau tanya, adik-adik sekarang apa? Adanya semuanya. Sekarang Kak Daud akan menjelaskan juga tentang siapa saja petugas yang ada di kereta api. Yang mengemudikan kereta api disebut masinis. Namanya adalah masinis. Siapa yang mau dia? Yang memeriksa tiket kereta api disebut tanya dulu ya, namanya adik siapa? Adik siapa namanya? Albi dari TK. Nah, kakak yang perempuan itu ya. Nah, sebentar ya. Kakak perempuan, adiknya sekarang di gerbong nomor 3. Dapat hadiah. Tapi dikasih batu atau kerikil. Ayo namanya. Kenapa di tengah-tengah kereta api dikasih batu kerikil ya? Kenapa di tengah-tengah kereta api dikasih batu atau kerikil? Karena kalau dikasih batu kerikil nanti saya yang makan. Salah. Dapat tadi ya. Bisa. Untuk rombongan dari TK DWP Ngaban Sidoarjo, pada semangatnya. Tepuk tangan. Jalan teman-teman, sini kita lanjut sini, kita lanjut jalan sini. Ayo kita baris lagi. Ayo.
Oke, sudah. Baik, jangan duduk. Yang ini mari kita ajak.